Yo yo, selamat siang guys. Akhirnya aku sampai di Bali juga ya kemarin ya. Jadi sekarang aku mau muter-muter guys. Jadi tadi aku habis ketemu sama teman-teman lah, ketemunya tadi guys. Terus habis ada kerjaan sih, ada meeting tadi. Masalah kerjaan. Terus sekarang aku mau langsung bawa si Husky Varna guys. Jadi aku bakal langsung cus. Aku bakal keliling-keliling dulu guys, habis itu aku bakal ngedit. Oh ya, untuk kalian yang selalu komen guys, tutor Willy bang, tutor Willy bang. Aku sebenarnya masih belajar juga guys Willy-nya, tapi ini aku bakal praktekin apa yang aku lakuin ya. Aku bukan menggurui guys, aku juga masih belajar nih. Aku biasanya di gigi 1 guys, tak gas. Nomor gigi 3, 4, gigi 5, 6, seterusnya guys. Ini jelek banget kendor lo. Kesel banget aku guys. Bawa motor ada problem kayak gini. Oh ya, jadi aku bakal nyamperin Kesa juga nanti guys. Dia katanya mau pasang knalpot baru katanya tuh. Wih, enak banget dia tuh. Beli knalpot baru ya guys. Oh ya guys. Aku baru ingat. Makasih banyak kalian yang udah support aku guys. Aku udah di 25.000 subscriber sekarang. Thank you guys. Makasih banget support kalian nih. Aku gak nyangka bakal secepat ini di 25.000 guys. Jadi aku bakal umumin, seandainya nanti di akhir Maret ini, di bulan ini, sampai aku tembus di 50 subscriber, aku bakal buat hoodie guys. Aku bakal buat hoodie. Nanti aku bakal kirim desainnya. Kalau misalnya memang udah sampai di 49.000, 48.000 atau 45.000 lah, aku bakal masukin kirim fotonya, foto desain hoodie-nya aku bakal kasih ke kalian guys. Tapi aku buatnya nggak terlalu banyak ya, mungkin aku buat 10 mungkin atau selusin 12. Nanti aku bakal bagi-bagiin ke kalian yang punya top, punya komen unik lah nanti, atau saran apa mungkin kalau misalnya bagus saran kalian, aku bakal masukin dan aku bakal kasih kalian guys hoodie-nya gratis ya, tanpa bayaran, karena ini perayaanku di 50 ribu subscriber. Jadi sekali lagi makasih banyak ya udah sama kalian yang udah support aku, udah bantu aku sampai di titik 50.000 subscriber guys. Kok 50.000? Belum 50.000. Goblok banget aku guys, di 25.000 maksudnya. Ya beginilah situasi di Bali siang-siang ya. Rame, padat penduduk. Lihat nih, dimana-mana macet. Ini sebenarnya sepi enak pakai Willy guys, tapi karena lampu merah aku malu ya, nanti pas lampu merah stop diliatin gitu. Ya kalau misalnya mereka suka aku Willy, kalau malah enggak guys, nanti dibacotin aku nanti. Mending setelah ini, karena setelah ini kan panjang banget tuh kosong. Tapi by the way, ini kenapa di depan sana mendung ya? Tapi di sini panas banget loh. Weh, kok melanggar kalian? Aduh. Ayo, guys. Bisa gitu ya? Mari kita jalan, guys. Jalan-jalan kita. Ini nebitnya ini kenceng juga nih. Aduh, ice, bisa gitu ya? Kenapa ketemu aja aku orang-orang gini di jalan, guys? Asik banget ya. Kita buntutin. Ayolah, bergaya lagi lah, kan enak tuh. Aja. Kita buntutin ya, guys. Dia mau lurus, kita ikutin lurus, guys. Ya lurus, bukan lurus. Wah, enggak, bye-bye. Enggak deh, aku ikutin deh. Aku ikutin guys, kemana dia perginya. Oh ya, ada juga si Kesa juga ganti knalpotnya di tempat aku biasa ganti guys. Custom midpipe-nya sedikit, karena dia masang knalpot iya, yang bagus lah intinya. Kayaknya murid SMA kayak ini, tapi nggak juga deh. Kita ikutin ya guys. Jelek banget nih kendor guys, makanya aku benerin aja dulu dah. Ini jalan di rumahku juga guys. Kenapa pikiranku kesini, karena ngikutin si Bit tadi. Kalau nggak gitu nggak jadi aku benerin ini. Mungkin nanti aku bakal benerin.
Ya ampun, sekalian lewat ya. Ya udah sekalian aja juga sebentar ini, guys. Paling diisiin apa mungkin di sini, atau bautnya diganti mungkin, atau apalah mungkin. Ya dewar apa ya, guys. Wah, untuk sepi. Untuk sepi. Nah, guys, jadi udah selesai. Dia kalinya pakai karet ban aja di sini. Jadi ada ganjel dia jadinya. Mau berhenti dulu sebentar, guys, nungguin dia. Ini dia. Itu dia. Dia enggak nyadar, guys. Dia enggak nyadar. Anjing, dada gua sakit. Sorry, Pak. Ya, prankku berhasil nampaknya, kan. Aku udah denger dia sebenarnya, denger suara motornya tadi ngeng, tapi dia gak nyadar, ya sudah, kita prank tipis, guys. Ini kita udah berapa hari gak riding nih, dari Lombok, abis dari Lombok berhenti sekali 4 hari, 5 harian, guys. Bayangin 5 harian, lama banget, anjir. Untuk anak motor tuh 5 hari udah lama banget gak nyentuh motor, guys. Guys, lihat nih, asik, apa ini? Pantatnya gede banget, pas anjir. Aku lebih berfokus ke cewek, ge, daripada ini, ge. Aku udah dapat tadi orang bawa beat juga sama. Nah, guys, jadi ke sama Hesa sudah baru selesai ganti knalpot, sampai apa tempat knalpotnya tutup, guys. Sampai tutup tadi. Seberapa lama, ge? 5 jam. Widih, Akrapovic Mega pun biar ngalahin bacotan netizen. Anjay, emang sebacot itu ya, kayak? Yang di short sih. Oh ya, di short. Yang aku, yang video aku baik-baik semua kok. Oh gitu, ya udah, kita mau gas lah. Sekarang, guys, ini juga dia pakai 360. Nih giniin dong biar bagus. Nah, udah. Oke, guys, kita bakal langsung keliling lagi ya. Keliling, gak keliling jauh sih, keliling tipis-tipis aja dulu sambil nyoba motornya Kesa. Habis itu aku juga mau wili-wili. Anjir. Emang cakep looknya Megafon, guys. Keluar api sampai nih, kita ngelewatin bendungan ya sebenarnya, guys. Kita kayaknya si Kesa pengen nyoba wheelie dia, pakai knalpot baru. Enak atau enggak tarikannya? Wih, cewek guys. Oh, ibu-ibu, guys, ternyata anjir. Wah, ibu-ibu. Kita lihat Kesa sama Hesa wheelie, guys. Anjing, aku ambil gigi 6 dari tadi main-main gas, guys. Gila parah sih. Ternyata Willy lama kayak gitu capek juga, guys, megang stangnya ya. Malah cuacanya bagus banget lagi, terang banget. Woo!
capek guys. Ingat guys, kalau misalnya sebelum kalian mau belajar wheelie itu, lihat jalan di depan ya. Kalau emang benar-benar kosong baru wheelie, kalau emang nggak kosong jangan dipaksain guys, bahaya. Ingat tuh pesanku itu aja guys, kalau mau wheelie. Di kamera kelihatannya kalau misalnya aku wheelie rame itu benar-benar ada orang banyak guys. Sebenarnya jauh-jauh mereka itu, karena di footage GoPro itu jadi mereka kelihatan dekat-dekat banget. Sini wheelie enak kali ya. Enak banget anjir, bisa wheelie pelan-pelan gitu aku sekarang. Gak gabut ya guys. Hey, jangan kiri, kanan. Kalau kiri kita sembahyang guys. Wih, sepi banget guys, anjir. Ini gak boleh kesini kok gimana sih? Kenapa sepi gini ya? Guys, kenapa sepi kayak gini tempatnya ya? Ini ditutup apa gimana sih? Apakah terlalu gini kita kesini ya? Kurang sore mungkin kita kesini. Atau kita kesini aja ya guys ya? Gak apa-apa disini guys. Nih lagi sekali ya guys. Ya kita lanjut lagi guys, karena di sini panas banget dan juga sepi juga ya, nggak ada dagang. Ya udah kita balik ke Mantra guys, kita mau ngedit dulu di sana. Menurut kalian ini wheelie-ku udah di angka berapa guys? Coba tolong di komen dong, udah angka berapa aku nih wheelie-ku? Coba tolong di komen dong. Anjir, enak banget. Bangke. Guys, itu kayak tinggi banget ya wheelie yang tadi. Kayaknya ya. Aku ngerasanya sih udah tinggi, nggak tahu dari footage-nya kayak gimana. Coba nanti aku bakal lihat. Tolong guys yang misalnya udah ngeliat tadi wheelie yang tadi itu berapa kira-kira ya, di angka jam itu ya. Udah di angka 11 atau masih angka 10 atau masih setengah 12, setengah 11 atau berapa guys. Aku ngerasanya sih udah tinggi banget tuh ya, perkiraanku paling udah di angka setengah 12 atau jam 11 itu ya perkiraannya. Perkiraanku aja sih. Tapi mungkin lebih pendek, mungkin nggak tahu juga karena aku masih belajar juga guys. Jadi untuk kalian yang komen di bawah, yang komen aku tutor wheelie bang. Aku masih belum bisa wheelie, ini aja aku masih belajar. Jangan komen kayak gitulah, menghina banget tuh kayaknya. Ya, aku udah sampai tempat tujuan ya. Jadi segitu aja mungkin vlogku kali ini. So see you on the next video guys. Bye, ciao.